Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Samsung, yaitu dilansir dari berita online dari saitekno.id, yaitu Samsung Galaxy M34 5G segera diluncurkan. Bahwa layar 120Hz dan kamera 48MP. Maksudnya yaitu Samsung bersiap untuk meluncurkan iterasi berikutnya dari smartphone lipat premiumnya yang disebut Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 pada bulan depan. Namun perusahaan belum selesai memperkenalkan perangkat kelas menengah, terbukti dengan munculnya alamat dukungan India untuk Samsung Galaxy M34 5G. Dilihat oleh orang-orang di The Tech Outlook, Samsung Galaxy M34 5G telah muncul dalam alamat dukungan Samsung India dengan model SM3346B atau DS. Daftar tersebut tidak memberikan perincian apapun mengenai spesifikasinya, namun semuanya menegaskan bahwa peluncurannya tidak sejauh itu. Selain itu, smartphone tersebut juga telah mengantongi sertifikasi BIS hingga dijual di pasar India. Rumor online menunjukkan bahwa perangkat tersebut akan sangat mirip dengan Samsung Galaxy M34 yang sudah diluncurkan. Jadi mari kita lihat spesifikasinya untuk mendapatkan gambaran tentang Samsung Galaxy M34 yang akan datang. Spesifikasi Samsung Galaxy M34 5G. Samsung Galaxy M34 5G menawarkan layar AMOLED datar 6,6 inch dan resolusi Full HD Plus dan kecepatan refresh 120Hz yang mulus. Kamera depan ditempatkan pada waterdrop notch yang tersembunyi di bagian atas layar. Perangkat ini menggabungkan pemindai sidik jari dalam layar optik untuk membuka kunci dengan aman dan juga mendukung AI Face Unlock. Luar kotak, Samsung Galaxy M34 5G berjalan di Android 3 Plus dan termuka One UI 5 yang ramah pengguna, memberikan pengalaman pengguna yang bersih dan intuitif. Memberdayakan Samsung Galaxy M34 5G ada Dimensity 1080 Soce yang dipadukan dengan RAM 8GB dan opsi penyimpanan hingga 256GB. Memastikan kerjanya lancar dan ruangnya cukup untuk aplikasi dan file. Smartphone ini memiliki pengaturan 3 kamera serbaguna di bagian belakang dipimpin oleh kamera utama 48MP dengan dukungan Optical Image Stabilization atau OIS, disertai dengan kamera ultra lebar 8MP dan sensor makro 5MP, menawarkan berbagai kemungkinan kreatif untuk fotografi. Selain itu, perangkat ini menyertakan kamera menghadap depan beresolusi tinggi 32MP untuk menangkap selfie yang mendetail. Nah, itu adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama. Itu datang dari Samsung, yaitu dilansir dari berita online dari saitekno.id, yaitu Samsung Galaxy M34 5G segera diluncurkan, bahwa layar 120Hz dan kamera 48MP. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus kembang. Terima kasih.